Melalui tangga kayu yang terlihat rapuh dan tidak stabil, seluruh warga desa ini mendaki tangga setiap harinya. Tangga tersebut menempel di dinding tebing yang nyaris tegak lurus dan mengerikan. Inilah desa Atelier, desa yang berada di atas tebing yang sangat curam. Dibutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 jam setiap berjalan untuk menaklukkan tebing setinggi 800 meter ini. Kegiatan ini telah menjadi rutinitas sehari-hari bagi warga yang tinggal di desa Atelier, Provinsi Sichuan. Sementara bagi anak-anak usia sekolah, kegiatan mendaki tangga maut ini harus mereka lakukan setiap minggu atau akhir pekan, karena perjalanan yang dihadapi sangat sulit dan ekstrim. Mengharuskan anak sekolah untuk tinggal di asrama sekolah, lalu pulang ke rumah mereka masing-masing di setiap akhir pekan. Bagi penduduk desa Atelier yang tinggal di puncak bukit, naik turun tangga yang ekstrim tersebut merupakan hal yang biasa menurut warga. Desa ini telah berusia 200 tahun sehingga kebiasaan naik turun tangga tersebut telah dikuasai dari generasi ke generasi. Ekstrimnya perjalanan serta sulitnya medan yang dilalui, terkadang penduduk desa harus turun dan naik tangga maut tersebut sambil membawa hasil pertanian, terkadang membawa kayu, bahkan menggendong anaknya sendiri. Biasanya penduduk desa menafkahi diri mereka dengan beternak ataupun bertani seperti menanam jagung atau kentang. Namun sayang, mereka tidak bisa mendapatkan sebagian besar hasil bumi mereka di bawah tebing. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menghasilkan banyak uang dari hasil jual bertani. Biasanya hasil panen warga dijual di pasar terdekat yang tempatnya cukup jauh, dan itu mau tidak mau harus turun dari tebing. Begitu sebaliknya, saat pulang, mereka menghabiskan waktu antara 3 hingga 4 jam hanya untuk mendaki tangga terjal sebelum sampai ke rumahnya. Desa terpencil ini sangat jarang dikunjungi oleh orang luar, atau mungkin orang luar tidak menduga bahwa ada desa di atas tebing itu. Hingga setelah video dramatis tahun 2016 tersebut viral, sehingga kehidupan warga desa Atelier yang terpencil di atas bukit mulai terekspos ke dunia luar. Dan inilah sedikit dokumenter tentang desa ini.